Viral video bernarasi anak laki-laki ngamuk hancurkan motor, diduga minta trail tapi dibeli kabetik. Viral di media sosial, sebuah video yang bernarasikan seorang anak laki-laki ngamuk di jalan dan menghancurkan motor metik. Diduga anak laki-laki itu tak terima dibelikan motor metik, padahal dirinya menginginkan motor trail, dilansir dari akun Instagram Indozone. Dalam video tersebut, tampak seorang anak dan ayah berada di depan showroom motor. Namun, hal tersebut menjadi sorotan lantaran sang anak laki-laki terlihat mengamuk. Bahkan ia menendang jok dan bodi motor metik yang tergeletak di jalan. Sang ayah yang melihat hal tersebut tampak mencoba menenangkan sang anak. Akan tetapi, sang anak laki-laki yang masih terlihat mengenakan seragam sekolah putih abu-abu berbalut sweater itu terus merusak sepeda motornya. Peristiwa tersebut sontak mengundang perhatian masyarakat sekitar lokasi. Tak sedikit pengendara jalan yang melihat aksi sang anak dengan rasa bingung. Bahkan, sebuah pengendara mobil yang melintas terlihat berhenti dan memarkirkan kendaraannya untuk mengamati kejadian. Sementara itu terungkap alasan sang anak ngamuk-ngamuk dan merusak motor tersebut. Ternyata anak tersebut tak terima dibelikan motor metik padahal sudah meminta motor trail kepada sang ayah. Sementara itu, mengutip Tribun News, beberapa warganet menulis kalau kejadiannya di showroom Pushin Motor di Jalan Karas, Prampelan, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bahkan tak sedikit netizen yang mengecam aksi sang anak yang telah merusak motor pemberian orang tuanya tersebut.